yang kita tunggu. Baik, saya terima kasih kepada rekan-rekan Putra Pocah Quran maupun Andiksi, dan kita sebutkan satu persatu beberapa poin daripada Andiksi. Ada Kiong sebagai setter andalan menurut nomor punggung 2. Sandy dengan nomor punggung 6. Kue menggunakan nomor punggung 7. Ferdi menggunakan nomor punggung 4. Radit Sodang dengan nomor punggung 8. Ada Fadli dengan nomor punggung 3. Rido menerima nomor punggung 5, Rival menerima nomor punggung 9, Gala menerima nomor punggung 24, ada Yuga menerima nomor punggung 5, dan Sigit menerima nomor punggung 5 juga ya. Dan kita saksikan pertandingan pada kesempatan di siang hari ini. Satu hempasan sementara poin bergeser. Satu sama. Satu sama, saudara-saudara, perhatikan kembali mencoba merasuk di posisi yang kurang nyaman. Dengan satu pergerakan lepas, angka satu ancaman kembali mencoba upaya diberikan. Lagi-lagi satu pergerakan kue dengan satu kawalan rival terberas keras. Satu poin kembali bergeser, 2-1. 2-1, saudara-saudara. Konsentrasi lewat hitungan detik kembali mencoba berisi baku mundur ke belakang. Lepas dengan satu sentuhan apa yang terjadi upaya diberikan. Dan satu ancaman memecahkan satu poin. Satu poin bergeser daripada anak-anak Putra Pocah Kulon. 3-1, 3-1, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan riset dengan tipe yang kurang sempurna, cukup sempurna. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu kalian rival terberas segelas, dan satu poin kembali bergeser. 2-3, baik, 2-3 kembali mencoba kue berjiwa komander ke belakang, lepas angkat 1-2-3 yang diberikan. Dan gimana satu kawalan rival terberat sekelas, siapa kalau bukan serang Sandy namanya. Lagi-lagi Sandy, si bocah multi talent. Apa yang terjadi? Satu petalan melebar, satu poin kembali bergeser, 4-2. Baik, 4-2, perhatikan lepas angkat tinggi 1 umpan diberikan. Dan satu pergerakan yang cukup sempurna, saudara-saudara, lagi-lagi memecahkan satu poin, 3-4. Baik, 3-4, apa yang terjadi pada berikan? Dengan satu sentuhan saja memecahkan satu poin. 5-3, saudara-saudara. 5 menjadi 3 mempertahankan diri. Ajis kembali mencoba dengan teknik jumping Anda. Lewat satu serangan pada berikan, di mana satu pergerakan yang kurang sempurna Radit Soda. Angkat Ajis pada berikan dan joy. Satu penyelamatan berat cukup sempurna, lepas angkat tinggi, hei hei hei, satu ancaman primo. Lagi-lagi satu penyelamatan berat cukup sempurna Radit Soda. Satu poin kembali bergeser, 4-5. Baik, 4 menyerang 5 mempertahankan diri, kembali mencoba merasa di posisi yang kurang nyaman. Lewat ini jumping rival Asayuti dengan satu pergerakan, apa yang terjadi? Sedikit satu sentuhan saja yang kurang sempurna Arya Tamangsang. Dan satu poin kembali bergeser, 5-5. 5 menyerang 5 mempertahankan diri, saudara-saudara. Masih rival berjiwa komundur. Lewat satu sentuhan, apa yang terjadi yang diberikan? Lagi-lagi perhatikan satu ancaman jinak daripada anak-anak Andiksi Sandy. Satu pergerakan Sandy Nugraha menjaga satu poin, 6-5. Baik, 6-5, masih rival mencoba meras di posisi yang kurang nyaman. Lewat dari jumpingnya serang rival, sayang seribu sayang, satu sentuhan Anda terceser jauh. Dan sementara poin kembali bergeser, 6-6. Arya Tawangsang mencoba berjibaku mundur ke belakang, timang-timang si kulit bundar. Lewat hitungan detik, lepas angkat tinggi 1-2-3 Radit Soda. Lewat satu pergerakan, apa yang terjadi? Angkat pandasi primo Sandy Nugraha. Satu ancaman Sandy Nugraha, saudara-saudara. Si bocah talenta muda dengan multi talent ini luar biasa. Lepas di posisi terbaik, kembali Sandy Nugraha lepas. Apa yang terjadi? Angkat tinggi satu umpan diberikan dengan satu pergerakan kue, dan satu poin kembali bergeser, 8-6. 8-6, saudara-saudara. Konsentrasi lewat hitungan detik,
Kembali mencoba bayang terjadi angkat. Satu servis Sandy Nugraha. Sayang seribu sayang tercecer jauh. Dan 1.78 hanya tercecer 1 poin saja. Timang-timang si kulit bundar. Kembali mencoba untuk berjibaku dengan satu hempasan. Di mana satu petikan manis senang Raditya Rakes. 1 poin kembali bergeser 9-7 saudara-saudara. Sebelum menyelami mempertahankan diri. Dengan satu pergerakan kembali mencoba dibuka di awal perjalanan. Lewat satu sentuhan konsentrasi dengan hitungan detik Raditya Rakes. Apa yang terjadi? Satu memberikan satu pergerakan yang cukup sempurna. Dengan satu petilan Anda. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser 8-9. 8-9 saudara-saudara perhatikan. Angkat 1-2-3. Saya seribu sayang. Kontrol mulai kurang sempurnaan diksi. Sementara poin kembali bergeser 9-9. 9-9 mencoba meras di posisi yang kurang nyaman. Lepas kembali mencoba apa yang terjadi. Angkat tinggi 1-2-3. Masih bersama Zaki Printing Majalengka. Lewat satu pergerakan yang kurang sempurna dengan satu kawan rival terberat sekelas Irfan Jajuli. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser 10-9. 10 menyerang 9 mempertahankan diri. Apa yang terjadi? Umpan diberikan. Cuy! Satu pergerakan yang kurang sempurna lagi-lagi. Satu hempasan sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal Habib. Lewat satu pergerakan apa yang terjadi dan di mana satu hempasan Anda memecahkan satu poin 12-9 dengan sedikit kesalahan Anda. Dan untuk time mau saya persilahkan. Baik, masih bersama Zaki Printing Majalengka dan juga putra Sinom Jaya Grosir Fatu Alam. Ini luar biasa ya. Dan kita saksikan mencoba merasa di posisi yang kurang nyaman. Timang-timang si kulit bundar alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan dengan satu pergerakan Anda dibuka. Lewat satu ancaman dan satu sentuhan saja. Pemecahan satu poin daripada anak-anak putra pojok kulon. Berapa bung? 10-12. 10 menyerang 12 mempertahankan diri. Lepas kemenangan sama apa yang terjadi satu umpan berikan dengan satu pergerakan rival Asayuti. Si anak terbang kali ini mampu untuk memperang-perandakan jantung pertahanan ibarat anak panah melesat daripada busurnya. Kembali sarang gue berjibaku mundur ke belakang lewat ini jumping. Angkat satu pergerakan umpan diberikan. Di mana satu ancaman yang cukup sempurna Ajis. Namun saya seribu sayang tercecer jauh. Dan satu poin saja kembali bergeser sementara 14-10. 14-10 mempertahankan diri lepas. Angkat tinggi 1-2-3 umpan diberikan. Dan di mana satu penyelamatan bola yang kurang sempurna Ajis. Dan satu poin kembali bergeser 15-10. 15-10 mempertahankan diri. Lewat hitungan detik lepas kembali mencoba umpan diberikan. Dengan satu pergerakan ke belakang. Lewat satu pergerakan Rehan umpan diberikan Ajis. Di mana satu sentuhan Ajis. Memecahkan satu poin 11-15. 11-15 mempertahankan diri Rehan. Mencoba meras di posisi yang kurang nyaman. Timang-timang kembali sulit benar lewat teknik jumpingnya seorang Rehan. Lepas kembali mencoba apa yang terjadi satu umpan diberikan Sandy Nugraha. Lagi-lagi satu ancaman Sandy Nugraha. Mampu untuk memporak-porandakan jantung pertahanan ibarat harimau mencabik-cabik daripada mangsanya. Dengan satu manuver yang sulit dipercaya. Lewat satu pergerakan apa yang terjadi angkat. Pertarungan semakin memanas. Di mana satu sentuhan Anda kurang sempurna risi pula pertama. Dan satu poin kembali bergeser 17-11. 17-11 saudara-saudara. Satu sentuhan lepas. Kembali dengan risi pula pertama yang kurang sempurna sang libero Zidane. Apa yang terjadi silam? Satu risip yang kurang sempurna Anda. Lagi-lagi diminta time out, saya persilakan. Nampaknya ritme permainan sudah mulai terlihat jelas ditemukan. Dan hilangnya kesetabilitasan bermain daripada anak-anak putra pojok kulon. Kita saksikan. Kalau boleh saya bilang Raditya Rakes belum tersenyum lebar. Baik, perhatikan dengan satu sentuhan Anda. Apa yang terjadi brother? Timang-timang sekelit bundar. Lepas kemudian mencoba apa yang terjadi angkat tinggi 1-2-3.
Lepas dengan satu pergerakan Anda, laki-laki kepada berikan Sandy Nugraha namanya. Lewat satuan sama Sandy Nugraha, terbang loncat dengan penerbang luar biasa dari satu poin kembali bergeser 19-11 mempertahankan diri. Kembali merosot posisi yang kurang nyaman. Lewat hitungan detik, perhatikan satu ancaman kualiman sepak bola diberikan cuy. Satu kawalan Radit Soda. Lagi-lagi satu pengalaman Anda memecah satu poin 12-19. Namanya kelihatan oleh sudut pandangan saya sendiri, Radit Soda belum ngasih kejutan pada kesempatan di siang hari ini. Kita saksikan dengan satu poin kembali bergeser 20-12. 20 menyerang 12 mempertahankan diri, saudara-saudara. Rival dengan satu sentuhan rival, angkat tinggi umpan diberikan, ada Ajis dengan satu penyelamatan bola yang kurang sempurna. Lagi-lagi sedikit terburu-buru gue, apa yang terjadi? Satu poin kembali bergeser 13-20. Baik, 13-20 dengan satu ancaman peliman coba dibuka, angkat tinggi umpan diberikan cuy. Sandy Nugraha, satu pergerakan Sandy Nugraha, si bocah multi talent yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada Andiksi, memecahkan satu poin 21-13. 21-13, saudara-saudara. Lepas dengan satu sentuhan Anda kurang sempurna, tercecer jauh, dan satu poin kembali bergeser 14-21. Baik, 14-21. Lepas kemenangan coba umpan diberikan. Hey, hey, hey. Satu ancaman gue, apa yang terjadi? Lagi-lagi satu ancaman memecahkan satu poin 22-14, saudara-saudara. 22 menyerang, 14 mempertahankan diri, kembali mencoba merasi posisi yang kurang nyaman. Timang-timang si kulit bundar, perhatikan kembali sesaat lepas, angkat tinggi Ojan, ada Rehan. Dan satu pergerakan Rehan lewat satu kolam di pantai berasa gelas. Dan satu poin kembali bergeser 23-14, saudara-saudara. 23-14, kemudian mencoba bersimpaku menurut belakang Rehan. Umpan diberikan dengan satu ancaman. Lewat umpan manjanya Ojan, gerak cepat saja diberikan. Dengan akselerasi yang cukup sempurna dan poin kembali bergeser 15-23. 15-23. Timang-timang kawali si kulit bundar mencoba merasai posisi yang kurang nyaman. Umpan diberikan. Satu ancaman lewat umpan manjanya. Lagi-lagi apa yang terjadi? Satu poin match point terjadi. 24-15. 24-15. Lewat satu ancaman kualiman sebuah diberikan dengan satu hempasan Rehan memecahkan satu poin 16-24, saudara-saudara. Timang-timang kembali sebelit bundara Habib. Kembali berjibak kemudian ke belakang Habib. Lewat satu sentuhan lepas, angkat Sandy umpan diberikan Kiong. Mana satu ancaman yang cukup sempurna, Rino, dan satu poin dihabiskan daripada anak-anak Andiksi dengan skor yang ditempuh 25-16, saudara-saudara. Baik, akankah